Ya pemirsa, buntut insiden gangguan server pusat data nasional atau PDN, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari Setiadi, maksud kami memenuhi panggilan Komisi 1 DPR RI Kamis sore. Ya, Menkominfo Budi Ari tiba di gedung Nusantara 2 DPR dan langsung menuju ruang rapat. Budi Ari bertemu Komisi 1 DPR RI membahas gangguan pusat data nasional akibat serangan ransomware yang ini terjadi sejak sepekan terakhir, pemirsa. Akibat serangan cyber tersebut, sejumlah layanan publik termasuk layanan imigrasi terkendala. Di hasil rapat dengan Komisi 1, kita tidak ada indikasi dan belum ada bukti terjadinya kebocoran data. Ya. Tadi Pak Semi juga bilang soal kalau prosesornya itu adalah Kemenkominfo. Ya. Lalu di situ serangan itu terjadi ke prosesornya. Iya, betul. Nanti dalam waktu yang tidak terlalu lama kita akan jelaskan ke publik siapa pelakunya, motifnya, apapun. Tapi yang pasti ini bukan state actor, bukan dari negara, tapi perorangan dengan motif.